Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kong Tisobo, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral rintangan suatu apapun, dan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini Kong Tisobo mengajak sobat semua untuk mengunjungi pantai yang terbilang masih baru di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yaitu Pantai Sendang Asih. Yang kita mulai dari jalan utama Kecamatan Wirosari Weleri, kita melewati jalan di antara persawahan. Kondisi jalan belum begitu bagus ya sobat, masih berupa urukan sertu. Sertu itu pasir dan watu. Kita doakan bersama semoga kedepannya jalan menuju Pantai Sendang Asih ini lebih bagus, sehingga bisa menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke pantai ini. Untuk harga tiket masuk di Pantai Sendang Asih ini dipungut per orang Rp5.000 ya sobat. Pantai Sendang Asih ini terletak di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mungkin banyak sobat yang belum tahu, dulu pantai ini masuk di wilayah Weleri. Karena pemekaran wilayah, sekarang beralih ke Kecamatan Wirosari, ya sobat ya. Keistimewaan Pantai Sendang Asih dibanding dengan pantai yang lainnya, di Pantai Sendang Asih ini banyak sekali ditanam pohon-pohon cemara, sehingga seakan kita itu berada di tengah-tengah hutan nih sobat. Hawanya sangat sejuk, asri ya, dan enak dipandang mata ini nih, adem. Saya jamin sobat akan betah berada di sini. Karena mungkin terbilang pantai yang masih baru nggih, wisata yang masih baru, fasilitas juga belum begitu banyak. Hanya ada beberapa warung-warung yang menjual makanan maupun minuman. Thank you.
roda berapa nih? Jongsot yang 3. 10.000 setiap satu orang. Setiap hari ada mas? Kalau tiap hari Minggu dong? Ya hari Minggu misalnya. Satu kali putaran mas ya, bolak balik mas? Iya. Ya mas, terima kasih mas. Sebenarnya pantai Sendang AC ini sangat berdekatan atau sejajar dengan pantai Sendang Sekuteng dan pantai Cahaya. Jadi kalau sobat pernah ke pantai Sendang Sekuteng maupun pantai Cahaya sangat mudah untuk menemukan pantai ini. Walaupun terbilang wisata pantai baru, pengunjung lumayan banyak sobat, menyebar di antara luas dan rimbunnya pohon cemara ini. Cuma ini sedikit saya sayangkan, di antara keindahan dan keasrian pantai Sendang AC ini ada tumpukan sampah nggih sobat ringi, sehingga sedikit kurang sedap dipandang mata. Harapan saya pada sedulur-sedulurku semua nih, sobat-sobatku semua nih, marilah bersama-sama kita ikut menjaga kebersihan supaya kita bisa lebih merasa nyaman menikmati keindahan dan keasrian pantai Sendang AC ini. Bagi pengelola, bapak, ibu, emas, mbak Yu, sedulurku, maaf nih. Tempat ini kan sudah bagus nggih. Nyaman, adem, asri nggih. Jangan sampai masalah kebersihan tidak terkontrol nggih. Mungkin dari sobat semua ada yang lebih tahu mengenai pantai Sendang AC ini, silahkan koreksi dan komennya nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like, subscribe-nya nggih sobat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.